Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka nampaknya akan mendapat teguran dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu lantaran aksinya berdiri dari kursi dan dinilai memancing pendukung agar lebih sorak-sorai dalam bersuara saat debat Capres 2024 secara perdana yang berlangsung pada Selasa 12 Desember 2023. Aksi itu dilakukan Gibran saat capresnya yakni Prabowo Subianto menjawab pertanyaan dari capres nomor urut 1 Anies Baswedan yakni terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang membolehkan umur capres-cawapres di bawah usia 40 tahun. Seusai mendengar jawaban Prabowo, Gibran pun langsung berdiri menggerakkan dua tangannya dari bawah ke atas yang diarahkan kepada para pendukungnya. Melihat aksi Gibran tersebut, para pendukung pun semakin bersorak. Gestur Gibran itu terekam kamera dan menjadi sorotan publik. Dalam hal ini, saudara, KPU tak hanya memberikan teguran saja, namun KPU juga akan menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Hal itu telah disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. Mas Anies, ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Para penang, Mas Anies. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Negara ini. Waktu Anda habis, Bapak.